Jika hidup kalian terasa sia-sia, ingatlah di series Kamen Rider Vice, pernah ada orang yang menggunakan Kaiksa Gear cuma untuk menonton Vice bertarung. Dia adalah Kouta Takamiya, alumni sekolah Ryusei juga, sama seperti Mari dan Kusa Kampret, salah satu teman angkatannya mereka, dan dia adalah orang yang diberikan Kaiksa Gear oleh Hanagata, ayah mereka. Sehingga, dia manusia pertama yang menjadi Kamen Rider Kaiksa, tepatnya di episode 10. Saat Kamen Rider Vice menghadapi Snell Orphanov, dia menonton pertarungan itu dari atas. Dan setelah dia berubah menjadi Kaiksa, kalian sudah pasti tahu apa yang akan terjadi. Bahkan wajah Takamiya tidak pernah diperlihatkan sama sekali. Tapi dengan kematiannya, teman-temannya bisa tahu kalau Kaiksa Gear itu sangat berbahaya. Dan makna apa yang bisa kita dapat dari karakter Kouta Takamiya ini? Tidak ada yang sia-sia dalam hidup manusia. Bahkan dengan kematiannya Kouta Takamiya ini, teman-temannya bisa tahu kalau Kaiksa Gear ini berbahaya.